Assalamu alaikum everybody and welcome to Binding of Isaac. So, aku dah tengok dah apa achievement aku nak dan kebanyakan achievement ni aku just kena bunuh mum's heart, beat chapter 2 semua just untuk kita just main biasa dan kita akan unlock ke semua benda, semua item tu. So, kita pergi ke scene 1. Kita akan cuba unlockkan mag juga. Macam mana pun kita cuba unlockkan mag untuk dapatkan 7 hearts. Maksudnya aku tak akan ambil apa-apa deal with the devil room untuk dapatkan heart tu lah. Isaac kita tak dapat. Isaac? Aku tak bunuh mum's heart dengan Isaac lagi ke? Chain ke Isaac? Chain ke Isaac? Okay, hari ni kita akan guna chain dulu. Minggu depan nanti kita akan buat apa tu? Isaac pula. So here we go. Ooh, random baby, mongo baby. Ni maksudnya dia akan kadang-kadang ada baby-baby yang ikut kita tu kan, yang tolong shoot sekali. Dia ni akan tukarkan shoot dia setiap room dia ada shoot yang berbeza. Dia akan tembak berbeza lah. No, aku kalau boleh aku nak simpan aku shoot dulu. Chain ni kita starting dengan luck food. Kita ada ada luck lah. Kalau kita tengok kita punya charm tu, kita lebih daripada yang lain. Maksudnya item kita dapat tu lagi best. Peluang untuk kita deal with the devil room semua lagi best. Everything lah senang cakap. Just that apa tu, kita punya shot rate dia tak apa-apa bagus lah. Aku akan ambil solat tu bila aku bunuh si budak ni lah. No, aku salah. Oh, yang item ni bukan dia dapat random shot. No, yang ni dia akan ikut mana baby yang kita ada. Okay, good. Terbuah. Kalau ada deal with the devil room pun, aku tak akan ambil apa-apa. Aku akan biarkan supaya ada peluang untuk aku naikkan aku punya nyawa supaya aku dapat banyak sikit. Okay. Mana ada duit aku dapat? Bagus juga eh. Boleh pergi shop. YOLO. Oh, Curse of the Blind. Ni benda ni. Ke pistol. Okay. Aku perlukan, aku dah dapat satu Guppy form. Satu item untuk Guppy form, Guppy still. Aku perlukan lagi dua. Kalau ada. Kalau ada lah. Uyo, biasa bilik ni. Aku dapat item room dengan boss room dua. Ini adalah Mom's Bra Massive. Ya, Mom's Bra ni tak berbest sangat lah. Dia just takutkan dia macam slowkan orang dalam tu dan kasih damage sikit. Damage ni pun tak banyak mana, sikit je. Health up. Nice, dah 3 health. No, aku tak akan ambil barang tu. Aku just nak ambil hit nyawa hitam tu je. Nak kumpul, sekarang dah 3. Aku perlukan lagi 4. Come on, you can do it. Duit ni. Okay. Ya juga chest aku dapat. Bad gas. Oh no. Aku nak bunuh laba-laba kecil ni dulu sebelah aku. Multiplykan lagi. Poison bomb. Kat ni adalah tower. Pergi dengan boss tadi lah. I hate you. Bunuh dia. Bismillahirrahmanirrahim. Boom. Tak ada. Katanya aku nak masuk shop tanpa guna kunci. Kalau ada secret room kat situ. No luck. Tak ada. Oh, lagi. Wait,
aku scene aku bersepah, so aku tak tahu mana satu untuk brightness, mana satu untuk wah, come on, mana satu untuk biasa, mana satu untuk achievement. Aku kelangkabut tadi, aku tak sempat nak susun. Nice. Ah, kalau sini tak apa, sini dia tak ada sacrifice apa-apa. Uyo, item baru, Flight Special Tears. Uyo, aku tak pernah dapat item ni. Seriously, this is the first time. So aku boleh terbang dengan tier aku, boleh tembus benda lain. That's really cool. Aku tak tahu aku unlock dari mana. Inilah beza dia. Oh, the aku rasa macam short speed aku up lah. Inilah yang aku cakap tu, yang aku main lagi serious kat original daripada daripada kat crack. Pasal crack aku tak ada fokus nak achievement ke, aku tak fokus nak nak dapatkan semua item ke, tak ada. Aku just main je. Tapi kalau aku dah beli game ni, bukan, member aku dah kasih game ni, aku rasa macam aku ada motif untuk untuk main game ni. Aku tanya achievement ni best ke je. Achievement ni biasa je, just that kau ada motif, kau tak ada main game kosong. Nope. Oh, best dia boleh terbang. Tak payah risau pasal spike-spike bilik-bilik macam ni. Nope. Wow, banyak dia chest. Aku perlukan kunci. Kalau aku ada banyak kunci, aku rasa ni salah satu kelebihan chat juga. Chain, sorry. Chain. Wow. Ramai orang tak apa suka sangat aku buat fast forward, fast forward tu. Tapi masalahnya aku terpaksa buat macam tu pasal korang selalu komplain yang aku buat video ada banyak aku senyap, ada part-part yang macam bosan sikit. Ini dah cara untuk aku memuaskan hati korang. And kenapa aku jalan ke dalam tu? You gotta be freaking kidding me. Sis, banyak gila chest kot. Okay, tak apa. Kau masuk dulu, dapat barang apa? Toxic bomb. Boleh lah. Kita pekat kat ni. Kena dapat kunci mata baik lah. Lepas tu kita bukakan yang last kali, yang hujung sebelum boss room tu. Okay, yang ni. Aku mengharap dapat kunci sebenarnya. So macam aku, macam waktu tadi kan aku berjalan ni kan, kalau aku biarkan dia ke dalam macam ada dalam video tu, bukankah nanti video tu jadi panjang? So benda macam ni lah bantu aku. Oh my god. Okay, nampak ada orang terkejut pasal tengok muka. Good luck sleeping tonight. Dia akan bekukan tu smok-mok kalau kita guna item tu. Macam tadi aku jalan macam bazir lah kan, so aku kena potong jadi benda lain pula. Okay, aku dah ada dua guppy item. So kalau aku fast forward baru kau nampak macam aku bukan ditipu, aku ni betul. Main hearts ni, cat life ni, dia item yang bagus tapi tak bagus at the same time pasal kau ada satu nyawa je. That's all. Kau mati, matilah kau. Okay, aku dah banyak duit tapi aku nak masuk shop tak boleh lah. No. Come on, kasi aku nyawa. Nope, never mind. Ini cara-cara penakut tapi aku pun takut sekarang ni. Okay, nope. Oh, nice. Oh, dapat nyawa. Lega dia aku. Aku perlukan kunci sekarang ni untuk masuk ke item room ataupun pergi ke shop.
Aku rasa macam aku, kalau aku kunci aku nak pergi shop kalau ada soul heart. Lega sikit hati aku. Oh, why? Ah, oh, nice. Aku lagi item room kot. Item room ke shop? Up. Aku marah gila sekarang ni. Aku marah gila sekarang ni. Oh god, aku nak rasa macam nak mengamuk ni. Aku, satu je kunci, satu je kunci yang aku ada. Bad mood terus kot. Oh my god. Sepatutnya aku hati-hati tadi. Oh no. Mampus lah. Aku sekarang kena satu nyawa. Aku boleh, aku guna apa-apa cara, walaupun tu cara penakut untuk hidup. No, aku tak nak kunci. Titip drops pun tak ada. Aku tak nampak titip drops saya tadi. Luckily damage aku okay sikit sekarang. Okay, good. Oh, okay. Aku senyap tadi pasal aku takut. Aku takut aku. Aku takut aku terlanggar mana-mana mesin-mesin ni untuk tiba-tiba hilang pula, tiba-tiba kunci aku. Please kasih aku guppy form. Please kasih aku guppy form. Aku ada lagi satu je ni. Aku perlukan satu lagi je ni. Satu lagi item je untuk guppy form. Asal ambil 9 life ni satu YOLO tau. Pasal nyawa kau sikit sangat. Walaupun, walaupun lah sekarang ni aku memang tak ada peluang untuk nak dapatkan mag. Tapi aku mengharap yang aku dapat guppy form untuk dapat unlockkan achievement tu. Pasal guppy adalah satu item, satu achievement yang boleh katakan susah nak dapat. Oh, okay, good. Buruk kan, buruk kan. Okay, good, good. Terkejut, terkejut, terkejut. Oh, okay. Aku tak boleh cakap. Aku takut sangat macam ni. Oh, wow. Just die already. Jangan lompat, jangan lompat. Oh, God. Nice. Health up. Aduh. Room throws dia. Aku ada dua heart, so aku macam percaya, percaya kat diri sendiri sikit lah. Okay, so hard, nice. Tak apa, bom aku banyak. Tak kisah abu aku banyak, aku boleh. Oh, you son of a bitch. Bom aku banyak, aku tak kisah nak guna semua bom aku tu. Pasal bom ni dia ada stunkan orang dan dia akan dapat poison. Pasal tadi item first aku dapat adalah poison, item 2 adalah stun. So dia, dia bergabung lah. Oh, lupa pula dengan why? Okay, apa?
Okay. Dengan aku pakai kepala ni, aku dapat tahu mana secret room. Ooh, so hot, nice. Guess we get so hot. Ooh. Hopefully aku tak kena hit supaya. Are you a wizard? No, no, no. I'm not a wizard. No. Aku nak tunggu Ayo Wizard ni hilang dulu. Sebab aku tak nak masuk boss dengan aku boleh tembak sengit ni. That is not fun at all. Oh, creep pula. Oh, no. Okay, good. Aku boleh tu dah hilang. Dan aku boleh sohat pun dah hilang. Oh. Aku nak hat putih tu. Sebab aku tak cukup ni. Dua hat ni tak cukup aku. Minimum tak aku tiga. Itu buat aku rasa selesa. Oh no. Ya, bom aku boleh bunuh dia. Okay, good. Guna bom, guna bom. Ingat ni bukan challenge, so jangan habiskan lah. Ah, God, that is so horrible. Alamak, ada item yang aku nak. Yang atas ni aku macam nak. Tapi, dia pasal dia health short speed up. Tapi aku tak nak ambil boss rush sekarang ni. Okey lah macam ni. Aku akan tutup episod ni. Episod depan kita akan buat boss rush. Okey? Okey, good. I will see you guys in the next episode. Assalamualaikum.